Assalamualaikum hai semua. Okey, hari ini kita akan pergi kepada bab yang baru iaitu bab 11. Okey, iaitu pengenalan set. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pengenalan set? Okey, kamu memang tak pernah dengar dan kita tak pernah belajar tentang set ni. Okey, jadi untuk tingkatan 1 ini kamu tahu dulu konsep asas bagi set. Okey, apa yang dimaksudkan dengan set? Okey, biasa kalau kita pergi, contoh kalau kita pergi McD, kita beli Happy Meal. Dalam tu apa set-set yang ada? Apa yang ada dalam Happy Meal tu? Kita akan dapat air, ada dapat nugget, mungkin boleh ada burger, ada apa lagi, kentang goreng. Itulah kita panggil sebagai set. Itu semua adalah satu set. Jadi air, burger, apalagi kentang goreng, itu kita panggil sebagai unsur. Jadi unsur-unsur itu dia ada dalam satu set, iaitu apa nama setnya? Setnya ialah set Happy Meal McDonald's. Begitu, itu yang dimaksudkan dengan set. Okey, cikgu akan tunjuk dengan lebih lanjut apa set-set yang ada, okey, yang berkaitan dengan set, okey, apa yang melibatkan dalam menghuraikan set, ya, kamu perlu tahu semua tu. Okey, ada 3 cara untuk menghuraikan set, okey, dan nanti cikgu akan tunjuk terangkan dengan lebih lanjut. Baiklah, di sini cikgu nak terangkan macam mana kita nak menghuraikan suatu set. Okey, sebagai contoh ni, okey, misalnya kita boleh menulis warna dalam jalur gemilang dalam set A seperti berikut. Okey, sekarang ni ada 3 jenis cara untuk merihalkan, untuk menghuraikan set. Okey, iaitu perihalan, yang kedua penyenaraian, dan juga yang ketiga tata tanda pembina set. Okey, kalau perihalan, okey, kita terangkan apa set A tu. Macam inilah, set A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Itu perihalan. Okey, kalau penyenaraian, kita senaraikan warna-warna yang ada dalam jalur gemilang. Macam ini ni. Okey, penyenaraian dia mesti ada simbol set yang ini ni, set kurungan ni. Ya. Okey, dia mesti simbol ni dia mesti yang lengkok begini. Dia tak boleh begini, dia tak ada begini, ini tak ada. Okey, dia mesti yang berlengkok ni. Okey, macam contoh A ni merah, putih, biru, kuning. Itu penyenaraian. Okey, kita senaraikan set dalam A tu. Okey, setiap objek dalam set itu dinamai unsur. Okey, merah, putih, biru, kuning, ini kita namakan sebagai unsur. Okey, kemudian yang ketiga iaitu tata tanda pembina set. Okey, dia mesti ada kurungan, okey, dan juga X. X di mana X ialah warna dalam jalur gemilang. Ini kalau tata tanda pembina set. Okey. Okey, kamu dah tahu tadi tentang menghuraikan set. Okey, kali ini kita akan kenal pula simbol-simbol yang kamu boleh jumpa dalam topik set ni. Okey. Okey, baiklah kelas. Okey, kalau kamu nampak di sini, okey, ini ada beberapa simbol yang kerap kamu jumpa dalam bab 11 ni. Okey, kamu perlu kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan simbol-simbol ni. Okey, macam ini dan ini. Ini serupa, ini sama. Okey, ini kita namakan sebagai set kosong. Okey, kalau yang ini macam huruf E. Okey, huruf E. Yang ini pula E palang. Ini palang ni maknanya bukanlah. Ini kita panggil sebagai unsur. Okey, yang N dalam kurungan P. Okey, N ni adalah bilangan. Okey, yang P ni adalah nama set tu. Maksudnya bilangan unsur dalam set tu. Ya, ini kita panggil sebagai bilangan unsur. Okey, setiap simbol ni ada maksud tertentu untuk kita gunakan dia, ya. Jadi cikgu akan bagi contoh bila masa kamu akan guna simbol-simbol ni. Okey. Baiklah, kita pergi kepada simbol set kosong. Okey, apa yang dimaksudkan dengan set kosong? Okey, sebagai contoh kalau cikgu tanya okey. Contohnya okey, ini contoh yang paling mudah. Okey. Katakan M, M ialah set, okey, ialah bulan yang memiliki 32 hari. Okey, M ialah set di mana set itu mempunyai bulan yang memiliki 32 hari.
Okay, sekarang cuba kamu fikir, ada ke bulan dari Januari hingga Disember, ada ke bulan ada ke dia 32 hari? Tak ada kan? Jadi kita boleh katakan, okay, M adalah tak ada. M itu adalah set kosong. Okay, bermakna tidak ada bulan yang mempunyai 32 hari. Itu yang dimaksudkan dengan set kosong. Okay, kita boleh juga guna M sama dengan simbol gini. Okay, ingat dalam set kamu mesti guna kurungan yang begini. Okay, yang ada lengkok-lengkok begini. Kamu tak boleh guna macam ini, tak boleh guna ini, ini tak boleh. Ya, untuk matematik, kalau yang begini-begini ni lain itu. Okay, ini untuk koordinat, ini untuk matriks tu. Okay, kamu tak belajar lagi lah. Okay, tapi untuk set kamu mesti guna simbol kurungan yang berlengkok ni. Okay. Okey, contoh yang kedua. Okey, kalau kamu nampak Q, Q ialah kubus yang mempunyai empat muka, empat permukaan. Adakah kubus mempunyai empat permukaan? Tidak, kubus mempunyai enam permukaan. Jadi bermakna adakah kubus lain yang ada empat permukaan? Tidak ada kan? Okey, so kita boleh kata Q sama dengan set kosong. Tidak ada, maksudnya tidak wujud. Tidak ada unsur yang dalam set Q tu. Itu yang dimaksudkan dengan set kosong. Okay, jadi kesimpulannya, kamu mesti ingat, okay, simbol ini bermaksud set kosong. Maksudnya set tu dia tidak wujud, dia tidak ada. Macam contoh ni lah. Ya? Baiklah, seterusnya kita pergi kepada simbol yang kedua, iaitu simbol E. Okay, E dengan E palang. Okay, ini dimaksudkan dengan unsur, elemen, unsur lah. Okay. Macam mana cara untuk kita gunakan elemen tu? Okay, sebagai contoh tengok dulu di sini, diberi P. P ni adalah set. Okay, set X. X ialah nombor perdana atau X tu di antara sifar dengan 20. Senaraikan dulu apa unsur yang ada dalam set P. Okay, dia kata X ialah nombor perdana. Bermakna, okay, apa yang dimaksudkan dengan nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan mana-mana kecuali dirinya sendiri. Maksudnya dia tidak ada dalam mana-mana sifir kecuali dirinya sendiri. Okay, jadi bermula dengan nombor 2, kemudian nombor 3, okay, 5, 7, 9, 10, okay, 11, 13, 17 dan 19. Okay, ini dia. Okey, dia nak dari 0 hingga, dia nak dari sifar hingga 20 sahaja. Jadi inilah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan A. Okey, letakkan dengan menggunakan simbol elemen atau bukan elemen. Okey, nombor 5. 5 ni ada ke dalam set P? Ni nampak 5 ada. Okey, bermakna 5 adalah unsur dalam set P. Okey, jadi kita guna simbol inilah E. Okay, kemudian 19, okay, 19 ada dalam set P, bermakna 19 adalah elemen. Okay, kemudian yang ke C, 8, 8 tak ada dalam set P. Okay, jadi kita tulis E, kemudian palang. Okay, kemudian sama juga nombor 1, 1 tidak ada dalam set P. Begitu, mudah sahaja. Okay, kamu perlu tahu dulu unsur dalam set P ni, baru kamu boleh guna simbol ni sama ada dia unsur ataupun tidak, ya. Baiklah, seterusnya macam mana kita nak gunakan simbol bilangan unsur? Okey, biasanya kita guna huruf N. Okey, N ni bermaksud bilangan unsur, ya. Okey, bilangan unsur dalam set P. Itu maksudnya. Okey, bilangan unsur dalam set P yang kita kira lah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya? 8. Begitu sahaja. Okey, lagi. Jadi sekali lagi cikgu ingatkan. Okey, N ni bermaksud bilangan. Bilangan unsur dalam set P. Jadi kamu kira ada berapa unsurnya. Jadi inilah dia jawapannya. Baiklah, kali ini kita terus pergi kepada kesamaan set pula. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kesamaan set? Bila kita baca kesamaan pun kita tahu sudah set tu dia mesti sama. Okey, bermaksud unsur dalam set tu dia mesti ada samalah, ya.
Okey, sebagai contoh, kalau kamu nampak contoh di depan ni, X. X ialah huruf dalam perkataan marah. Apa huruf yang ada dalam perkataan M-A-R-A-H ni? Okey, kita senaraikan dulu unsur dari set X. Okey, ada huruf M, huruf A, huruf R. Okey, A ni ada sudah. Okey, dia tak boleh berulang. Ha? Jadi, ada sudah A. Jadi, huruf H. Okey, ini untuk X. Unsur bagi X. Okey, unsur untuk Y. Okey, kita ada R, A, M. Okey, A tu dia berulang. Okey, kemudian H. Okey, nampak? Okey, unsur X ni dia ada M, A, R, H. Yang Y pun ada M, A, R, H. Ha, dia sama-sama ada. Okey, nampak? Oleh itu, kita boleh katakan unsur X, set X sama dengan set Y. Begitulah dia. Inilah dia yang dinamakan kesamaan, kesamaan set. Ha, maksudnya setnya sama. Okey, dia sama-sama ada. Ya,